Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat pencinta sound system. Mudah-mudahan di sore hari ini kita semuanya senantiasa diberi kesehatan selalu dan berkah rezeki, rezeki yang berkah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini juga kami akan mereview tentang power ampli untuk sound system di area outdoor, yaitu sound system ini tipenya yaitu GPS 3400 ini buatan yaitu USA, yang mana power ini speknya seperti ini. Jadi untuk 2x2 ohm nya 1700 watt, kemudian untuk mid itu atau bahasa apa ini 2x4 ohm nya dia akan mengeluarkan 1200, kemudian untuk 2x8 ohm nya mengeluarkan 750. Ini buat teman-teman speknya, bisa juga nanti nyati orang Pripipe. Ini adalah produksi generasi di atasnya CS, yaitu CS 800, CS 1200, atau CS 2000 juga. Jadi seperti ini untuk powernya. Di power ini masih menggunakan juga trafo donat yang menggunakan regulator yang dilengkapi dengan kondensator untuk kirinya 6 biji yang biru-biru itu, yang kanannya juga 6 biji elbonya untuk adaptornya, power supply-nya. Untuk transistornya untuk kiri ini transistornya, ini menggunakan 12 NPN 12 PNP, yaitu menggunakan transistor yang sudah kotak, sudah tidak menggunakan transistor istilahnya jengkol lagi seperti CS itu. Ini dalemannya. Yang sebelah juga gitu, 12 kiri 12 kanan menggunakan transistor. Jadi bentuknya fisiknya sudah kotak ya, yang hitam itu dia menggunakan 2SC 5200. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian untuk penampakan sebelah belakangnya itu seperti ini. Ini menggunakan jack speakon itu, dan juga jack ini seperti ini. Terputeran. Kemudian inputnya menggunakan Canon dan menggunakan TRX juga. Nah, seperti itu. Untuk kipasnya kayaknya kiri dan kanan, dia nyedot dari depan short ke belakang. Ini adalah generasi dari CS, yaitu kakaknya, yang sudah menggunakan komponen
agak modern, sudah modern maksudnya. Rambutnya sudah tidak linear lagi, tidak kotak. Ini sudah donat. Ini seperti ini. Jadi ini jumlahnya 12 PNP dan 12 MPN. Pelumpang tengah langsung tembus depan. Ini juga sudah lama belum diangetin. Oh, ini sudah melalang buana sebelum PPKN ya, untuk rental keliling untuk band, gambus, akustik, dan elektron. Akan kami coba, kami tes, mudah-mudahan masih berfungsi juga dengan baik. Nampaknya seperti ini. Menggunakan salon yaitu Yokpil. Kita hidupkan. Kita coba tes, bismillah. Masih normal. Thank you.
Terima kasih untuk sahabat-sahabat pecinta sound system. Di power ini masih normal, fungsi dengan bagus. Setelah kita bongkar-bongkar, cuma kotor aja sambil kita bersihkan. Power IP YPS 3400 yang pabrikan USA. Oke, untuk teman-teman sahabat penyita sound system, kami mohon maaf jika ada kekeliruan, salah kata, dan kami undur diri. Jangan lupa dukungannya, tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share-nya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.